Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, Pickaxe, di. Ya, kita udah berada di satu tempat yang bagus nih. Ya, lupakan tentang itu. Sekarang kita langsung aja ke sini. Katanya sih pet face-nya, nggak tahu dah ini bener apa kagak nih. Entah masih ada, entah udah selesai, I don't know. Soalnya nggak ada, apa namanya ya? Nggak ada iniannya. Jadwal iniannya sih. Ini bisa nih iniannya nih. Tuh. Lihat nggak? Yang sebelah ini. Kita langsung aja iniannya ya. Aku nggak tahu. Aku belum ngitung apa namanya ya. Di rekening. Oh. Masih aman sih. Harusnya sih masih aman. Harusnya. Lain kali dulu. Ini udah ini, tapi emang bener sih di situ ada apa namanya ya? Ada iniannya. Wah, bisa gitu, cuy. Tapi ini bisa beli lagi malahan. Wah, gila. Lagi lah. Why not? Kenapa tidak? Loh, ini lebih baik. Nanti aku akan coba iniin lagi lah. Ya. Ada 3 kali pembayaran kok, oke. Adalah. Nih, 2. Sama 1 lagi. Cukup lah harusnya. Enggak mungkin enggak. Nanti ada authentication buat itu aja sih. Karena kan ini kan akun kan gue yang pakai ya, jadi insya Allah aman sih. Nanti yang apa namanya, yang akun bukan saya baru gue kasih authentication. BTW ini udah dapet iniannya. Sekarang kita ini. Ini ada iniannya nih, ada garis iniannya, harusnya aman sih. Mana nih Sonic-nya nih? Lanbir-nya. Nah, pas kecil kita ngeliatnya oke lah ini. Imut atau segala macamnya ya. Kalau kita lihat ya, apakah worth it? Jawabannya lumayan worth it. Apalagi yang 4000 dapat 6500 koin itu lumayan worth it. Ini apa nih? Aku coba cek dulu. Cek dulu ya. Coba dicek dulu. Katanya sih udah mulai nggak bisa lagi gitu katanya sih. But I don't know. Nah, benar. Dah kabur. Mungkin akan disiapin buat nanti. Entah itu ulta pickaxe di yang keempat atau gimana. I don't know. Semua udah diperbaiki gitu. Dan aku bersyukur banget gitu. Coba kalau nggak ada. Harusnya ya PKXD itu bisa menyiapkan pakaian seperti ini gitu lah. Maksudku ya yang dari pakaian ulta yang pertama sampai ulta yang keempat ada gitu. Biar apa? Biar oh iya. Ada kenangannya gitu loh. Untuk ulta keempat ini gimana, ini hanya satu gimana, jadi bakal ketahuan gitu siapa yang belinya kapan, apa belinya pas ulta yang pertama, siapa yang beli pas ultanya yang keempat, siapa yang beli pas ultanya ketiga, itu bakal ketahuan gitu pasti, nggak mungkin nggak gitu loh, itu udah pasti lah. Kalau untuk landak birunya ini kan katanya ya bisa digabungin jadi landak volt ya.
aku nggak tahu tentang itu, tapi ya aku memberikan isyarat aja ya, ini pasti bagus, itu udah pasti ya. Itu aja sih. BTW ini enggak challenge yang apa namanya yang kena warna hijau ya, tenang aja. Tenang aja. Ini kalau kalian mau apa namanya mau ngambil apa beli ginian enggak apa-apa nih. Ini lumayan bagus. Gitu. Jadi apalagi ya ini aku udah pernah bilang kan ke tim PKXD masalah sampah ini, kalau cuman dekorasi doang ya agak percuma juga sih, bener nggak? Jadi ya dibuatlah event kayak lu apa namanya pencet ini si tong sampah ataupun apa gitu, ada simbol apa gitu, terus terserah mau buang apa, entah itu barang apa gitu, atau mungkin pakaian gitu. Jadi biar apa, biar nanti ke depannya lu gak usah lah mikir-mikir itu lagi lah gitu. Jadi bakal ketahuan gitu loh. Siapa yang butuh koin, siapa yang butuh game, siapa yang butuh ini itu pasti gitu. Bahkan pakaian-pakaian yang rare pun, yang legendary pun, pakaian yang bener-bener sangat langka ada, pasti diituin gitu loh. Gua tahu sih. Mungkin diantara kalian, mungkin ya aku ngasih tahu ya, kayak useless banget sih ituannya. Tapi percaya dengan saya, itu pasti worthful. Pasti worthful. Benar, worth banget. Kalau yang game kayak gitu masih ada lah, tapi masih lah amat lah. Coba gua cek dulu ini apa nih, gua cek dulu. Aku udah nama sih, ini lama banget nih iniannya. Kalau misal gua rilis nih, ada seleksinya kayak iniannya apa nih, misal kota, scary, rawat bayi, alam, permainan peran, sekolah, pantai atau apa gitu, tembak menembak atau apa gitu, terserah lu lah, yang penting lu udah siap gitu loh. Jadi bakal ketahuan iniannya ya. Aku belum bisa ngejawab tentang apa namanya ulang tahun RDR Indonesia, RDR Indo yang ke 12 ini jadi apa kagak ituannya, karena di game itu kan udah ada nih Estadio apa sepak bola ya, tapi aku belum ini sih, belum siap aja sih. Kayaknya gitu aja dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow akun TikTok RDR Indo, subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia RDR Indo, like, follow, dan juga subscribe ke RDR Indonesia RDR Indo maupun RDR Indonesia RDR Indo di semua sosial medianya, karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Oke, salam RDR Indo.